Memanfaatkan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, pemerintahan Presiden Joko Widodo mempercepat pengumuman paket ekonomi jilid 3. Dalam kebijakan ekonomi jilid 3, pemerintah memutuskan harga BBM jenis solar turun sebesar Rp200 per liter menjadi Rp6.700 per liternya. Harga Pertamax menjadi Rp9.000 per liter atau turun Rp100, sedangkan harga BBM jenis premium tetap. Untuk tarif dasar listrik, ada potongan harga sebesar 30% untuk pengguna listrik industri mulai pukul 23.00 hingga pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Paket ekonomi jilid 3 ini diharapkan meringankan beban perusahaan dan mencegah pemutusan hubungan kerja atau PHK.